Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang maghrib ini ya, saya ingin sedikit berbagi pengalaman pribadi, yaitu tentang RBI. Ini si kucing ikut-ikutan aja ini. Nah, ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya tentang manfaat RBI. Ini kebetulan saya sudah pernah mengalami, yaitu untuk mengatasi asam urat dan kolesterol. Nah, ini saya makan ini. Ini bisa menggunakan buahnya ini, buah dari RBI. Akan tetapi yang paling efektif adalah memakan pucuknya. Makan pucuk daunnya ini, kita lihat ya. Nah, jika Anda pada waktu itu mengalami gangguan pada kolesterol Anda atau asam urat ya, ini kebetulan yang saya alami adalah asam urat. Nah, ini mudah banget cara mengatasinya. Caranya ngambil aja ini pucuknya ya, 2 atau 3 daun yang belum tumbuh sempurna ya, seperti ini. Yang ini jangan, ini kan sudah tumbuh sempurna. Yang ini aja, ini bisa Anda makan langsung dan rasanya enak. Jadi nggak ada masalah, nggak pahit juga, nggak bau gitu. Ini akan saya coba. Mari kita lihat. Nah, ini akan saya makan langsung ya. Dan ini enggak pahit, gurih ya, terkesan gurih, dan lagi ada rasa sedikit langu, sedikit saja, enggak banyak kok. Jadi begitu, hanya ada bau agak kurang wangi, kurang sedap ya. Hanya ada sedikit langu, sedikit sekali, nggak mengganggu sama sekali kok. Nah, itu Anda bisa lakukan 2 kali pada 1 hari. Setelah makan pertama segitu, kemudian ambil lagi nanti sekitar kurang lebih 3-5 jam setelahnya, makan lagi. Setelah itu besoknya 1 kali saja cukup ya. Nah, itu insya Allah nanti akan bisa membantu Anda untuk mengatasi asam urat, kolesterol, begitu. Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Silahkan Anda coba. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.